Ulama mengklasifikasikan beberapa jenis perkara yang menyebabkan kita lakukan benda tu tetapi menjadi lara dan menjadi sia-sia. Pertama yang dia kata, orang yang berdoa untuk dirinya sendiri tetapi tak berdoa untuk kedua bapa, doanya menjadi sia-sia. Katakanlah doanya panjang lebar dua atas kajang tapi tak ada doa untuk kedua bapa, sia-sia kata ulama. Cuba kita renung sebelum kita tidur, kita ada dua tangan, mak kita ada dua tangan. Tangan ni lah yang memelihara 7-8 orang. Dua tangan yang menjaga anak termasuk dengan kita. Bila kita lapar, tangan tu juga yang suap. Kita dahaga, tangan tu juga yang suap. Bila kita mandi, tangan inilah yang meratakan seluruh anggota badan. Tangan mak tu, dia tonyoh daki-daki, celah ketiak, celah kangkang, kepala semua, tik lingga semua dibuang, tik mata pun. Kalau boleh apa benda yang tak elok semua dibuangkan dalam tubuh, pada tubuh anak dia. Dua tangan. Cuba kita tengok tangan kita. Kalau boleh ada tik mata pun main-main mak nak buang, buang. Lah ni kita tengok tik mata mak kita belekeh, kita ada abang yang tu. Mak apa tik mata belekeh, malu kat orang. Ni kita. Anak kita waktu kita kecil dulu, mak tak pernah macam tu. Dia panggil, "Mai, cik ni tik mata, mak nak buang tik mata." "Oh, comel ni." "Ha, dia buang." Mai mak kita tua, kita boleh kata macam tu. Malu kat orang mak, buang tik mata. "Ha, apa eh?" Tu anak kurang ajak nama dia. Kalau ikut hukum ni, boleh pun menampak tu lah. Tapi dia menampak kita balik lah. Kalau anak yang pertahap yang tu, anak kurang ajak. Jadi dua tangan itulah yang memelihara. Allah Ta'ala ciptakan wanita yang cantik. Malaikat tanya, dua tangan saja ya Allah. Ya, tangan inilah. Bila memeluk anak dia, anak dia boleh sengak. Tangan ni yang memeluk anak dia, hilang lerai rasa rindu. Dua tangan saja Allah Ta'ala bagi jadi talibut. Tapi boleh memelihara, menjaga, mendidik anak 10 orang, 11 orang. Tu yang kata ibu ni, kejadian wanita ni istimewa. Bukan tak nak abang kata lelaki tak istimewa, tak. Tapi kelebihan yang ada pada perempuan, bukan nak abang kata lelaki tu tak lebih, tak. Tapi tu keistimewaan di antaranya yang ada pada perempuan. Ayah boleh tak? Tak boleh. Kalau kata mati bini pun, dia duduk gelisah. Kan gelisah apa? Tak boleh minum kopi. Kok mana pun dia nak cari seorang lagi. Tu yang kata bapak. Kalau ibu ni, kalau dia kata, tak mau dah, cik tak mau menikah dah. Boleh jadi sampai ke mati dia tak mau menikah. Duk teringat lelaki tu lah. Tapi orang jantan, fitrah tak leduk. Kok mana pun nak cari kak. Fitrah lelaki. Cari pengganti. Walaupun tak sama, cari juga. Jadi kita berdoa, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada kedua ibu bapa. Bohlah masa Melayu lah doa ya Allah. Sebab tu Allah Ta'ala ajak kasihi mereka seperti mana mereka mengasihiku ketika aku kecil. Sama tak dengan kita kasih besar? Lain. Budak kecil kita tengok pegang pisau pun, hai jangan. Pegang cawang kaca pun, hai jangan, jatuh. Tu makna kita sayang. Kalau jatuh tu, kaca kena kaki dia. Bila mai peringkat usia agak remaja, kanak-kanak, terah dia nak ragas pokok, kita kata, ha ragas, jatuh pun nampak. Ha, tu makna kesayangan kita tu dia kurang sikit. Tapi waktu kanak-kanak, waktu kecil, beza dia lain. Anak sakit, mak sengkang mata. Ayah tak apa, Lena, apa, esok nak cari kerja, pergi cari kerja, cari duit. Mak sengkang mata. Mai besar pula bila anak abang, mak cik susah. Hati mak lagi susah hati.